Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal sebenarnya Yasmin Hani adalah isteri kedua, akhirnya bercerai juga. Ramai tak tahu siapa suami beliau. 10 tahun bersama tak menjanjikan pasangan rumah tangga akan kekal bahagia. Itu pengajaran terbaik boleh kita ambil dari rumah tangga pelakon Yasmin Hani dengan bekas suami Syahrin Razali yang bercerai Disember 2021 lepas. Waktu cerita ini tersebar sebelum ini, Yasmin atau nama sebenar dia Yasmin Hani Ismail Richardson yang buka cerita dan kongsi yang dia enggan yang dia dengan Syahrin dah mulakan hidup berasingan. 21 Oktober 2011 lepas, Yasmin sah bergelar isteri pada Syahrin dengan sekali lafaz. Waktu tu, Syahrin sebenarnya ialah duda anak dua iaitu Siti Narisa Idora dan Arman hasil rumah tangga pertama. Dan mungkin ada yang tak tahu, Yasmin bukannya isteri kedua Syahrin. Sebaliknya, ada pelakon lain iaitu Ida Nerina. Syahrin berkahwin dengan Ida pada 2 Jun 2006, sayangnya rumah tangga diorang pun tak kekal lama dan berakhir dengan perceraian. Perkahwinan ini tak dikurniakan sebarang cahaya mata. Walaupun tak berkongsi bila tarikh sebenar cerai, ada sumber dan khabar angin yang mengatakan Ida sebenarnya diceraikan semasa Hari Raya Kedua tahun 2009. Tapi tak dapat dipastikan sejauh mana betulnya cerita ini. 2 tahun kemudian iaitu 2011, barulah Syahrin macam dikongsi tadi sah bergelar suami kepada Yasmin. Baik, itu je lah yang Dating Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.